Assalamualaikum YouTube. Selamat datang lagi ke channel aku, Dek to Stroke. Okay. So ini aku nak review satu produk, iaitu exhaust. Okay. Exhaust ni aku order dari Indon, dari Indonesia. So dia dah post minggu lepas. Yang ni kali hutkan aku aku tempah ikut ukuran yang aku bagi kat dia. Cuma sekarang ni aku tak pasti ukuran yang dah siap datang ni ikut ke tak spek yang aku nak. Okey. Kita buka tengok. Nampak barang dia. Okay. Ni dia punya clip hujung ni untuk dia punya muffler dia. Okay. Dia ada bagi dia punya skru untuk ikat dia punya muffler dengan dia punya ni. Okay. So ni dia punya exhaust. Okay. Ni dia punya exhaust. Okay. So kalau tengok dia punya dia punya buatan dia, kualiti dia, aku boleh katakan kualiti dia memang okey lah, memang cantik dia punya kualiti dia, memang cun. Okey. Cuma sekarang ni performance tak tahu lagi lah, sebab yang ini ukuran aku buat memang, sebab sekarang ni header yang dia ada memang sampai sini memang dia punya asal. Okey, dia bagi dia punya ukuran, sebab dia header dia tak boleh nak ubah. Jadi aku gunakan ukuran header yang dia ada ni, aku masukkan kat ke kereta. Aku kira yang untuk spek motor ni lah, motor RZ ni. Okey, RZ yang akan pakai exhaust ni adalah RZ yang, kalau korang tengok video dia, video yang mula-mula tajuk RZ saja, tak ada nama orang tu, yang itu motor tu akan pakai exhaust ni. Dan aku akan naik dyno lah nanti untuk motor tu. Okey, dengan dia punya exhaust ni lah. So sekarang ni, okay, aku akan cuba ambil ukuran. Okay. Right. Okay. So kalau ikutkan dengan itu, ukuran untuk dia punya belly ni, untuk perut ni aku bagi dia 50 mm ataupun 50 cm. Tapi tengok ni macam lebih. Kita tengok berapa dia lagi. Lebih kurang 79. Okay, 79 mm. Okay, sepatutnya 5. Sepatutnya 5. Dia pendek je sepatutnya ni. Belly ni sepatutnya panjang macam ni je. Dari sini sampai sini je. Dia dah terpanjang. Okay. Tapi aku dah agak dah benda ni, aku dah agak dah akan terjadi. Memang ukuran akan dapat macam ni. Jadi aku dah recalculate, aku dah kira semula gunakan 80, kurang 80. Okay. Sebelum barang sampai sini, aku dah try masuk balik dalam calculator dan hasil dia masih lagi okay. Hasil untuk dia punya result untuk performance exhaust ni masih lagi okay. Jadi sepatutnya tak ada masalah lah untuk nak try. Okay. So untuk panjang dia punya cone ni, dia punya diffuser cone ni lebih kurang dalam 150. Dan dia punya panjang dia punya buffer cone dia
Ini lebih kurang satu sampai mana ni pula. Okay, sampai sini. Kita ambil dia punya center. Okay, 1.5, 1.7 lebih kurang. Sebab nanti aku kena check balik lah dengan aku punya calculation berapa panjang. Okay, so untuk dia punya stinger ni. Okay, stinger ni kita check tengok diameter dalam dia. Okay, 22. Okay, ini memang ikut spek 22. Memang dia ada pipe 22, jadi aku kira pakai 22 punya pipe. Okay, panjang dia punya stinger ni. Panjang stinger dari ni lah, dari pelekun paling hujung sekali sampai belakang ni, aku minta dia buat panjang 400. Jadi okay, ni 100 sampai sini, 100, 200, 300 dia buat. Okay, so 300 tapi mesti tak ada masalah sebab dia masih dalam range semua. Cuma mungkin dia buat dia ikut dia punya panjang yang dia dah sedia ada. Jadi kalau lain kalau lebih terlebih panjang dia punya stinger ni, terlebih panjang sampai ke belakang lagi, apa ni, kita punya silencer ni nanti dia akan duduk kat belakang sampai tayar kan. Jadi bagi aku, apa yang barang yang dah sampai ni ni okey, tengok kualiti dia okey. Material dia ni dia buat daripada ni stainless steel. Kalau tengok sini bukan my steel, dia kata stainless steel. Aku belum test lagi, nanti aku try ambil magnet, try letak tengok okey sama ada stainless steel ataupun my steel. Okey, sebab kalau stainless steel memang dia tak berkarat, memang kualiti dia memang cantik lah. Kalau tengok hasil dia punya welding memang cantik. Okey, memang terbaik lah bagi aku dia punya hasil welding dia. Tak nampak macam murah punya barang lah dia punya buat tu. Okey. Okey. Okay. Untuk dia punya muffler ni pula. Okey. Dia punya muffler ni pula, dia kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kalau nak compare dengan pipe on memang tak ada, tak sama. Okey, model jenis yang dia guna ni. Okey, dia memang lain lah dia punya silencer dia ni. Dia pakai jenis, kalau kat sini kita tengok macam AHM. Macam AHM ataupun PDK, model dulu-dulu punya PDK memang pakai macam ni lah. Dia jenis sambung kat sini. Okay, so aku cuba sambung. Kita tengok. So kalau tengok dah pasang dia punya tu macam ni lah. Saya tengok exhaust dia, aku dudukkan daripada enjin macam ni. Okay, sampai belakang ni. Baik, dia punya brand ni tak kisah. Ni brand ni boleh, dia boleh je nak letak brand apa pun. Okay, jenama dia ni, kalau aku nak buat jenama aku sendiri pun boleh je, tak masalah pun. Okay, cuma sekarang ni kita nak tengok hasilnya performa lah nanti. Dan untuk itu nanti aku akan setting motor ni semua. Motor ni memang aku akan tune sepenuhnya dan akan naik dyno. Kita tengok hasil nanti atas dyno macam mana.
Cuma silencer ni pun aku tak tahu lagi dia punya bunyi macam mana. Sebab owner tak nak bunyi macam chamber. Dia tak nak bunyi chamber, dia nak bunyi macam pipe on. Jadi mungkin nanti dia punya silencer dalam ni boleh tukar. Boleh tengok buat lain, kalau bunyi dia tak ngam, kita cuba buat lain lah. Kan? Okay. Alright. Itu sajalah aku nak review pasal exhaust motor ni. Exhaust yang baru sampai ni. Jadi untuk kepada tukang yang buat exhaust ni, so kalau boleh next time kalau aku order, kalau sini kita panjang sini kita nak 5 cm, bagilah 5 cm, janganlah bagi macam sekarang ni 80 ataupun 8 cm. Okay, sebab kita dah ukur ikut kita punya spek motor, jadi nanti dia punya performance akan lari. Sepatutnya buat 5, pastikan 5. Okay, jangan terlebih, jangan terkurang. Alright, patutnya benda ni tak ada masalah pun. Daripada hari tu aku dah cakap dah kat dia, so dia potong bagi pendek dapat 5. Alright, aku dah cakap dah kat dia tu, aku akan review dekat aku punya channel. Jadi nanti owner motor boleh tengok, dan juga tukang yang buat exhaust pun boleh tengok lah. Alright, okay. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, like dan share. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.